Yang terhormat Ibu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, yang terhormat Bapak Dino Pati Jalal, Chairman Board of Trustee and the Founder of Diaspora Indonesia Movement, His Excellency Thomas Graf, Charge d'Affaires, Federal Republic of Germany, pada para diaspora Indonesia di berbagai penjuru dunia maupun publik kita di tanah air. Selamat datang di acara CID-6 ini. Ini adalah hajatan untuk kita showcase the best of Indonesian diaspora kepada publik kita di tanah air maupun kepada para pemangku kepentingan lainnya. Kami bangga melihat antusiasme yang muncul dari berbagai penjuru dunia untuk berpartisipasi di dalam acara CID-6 ini. Kita melihat as of 9 pagi waktu Indonesia Barat, itu sudah ada lebih dari 4.000 pendaftar dari lebih 60 negara, termasuk dari Indonesia maupun dari berbagai benua di dunia ini. Kita ambil tema untuk CID-6 ini, A Stronger Indonesia, Post-COVID-19, A Stronger Indonesia with Diaspora, karena kita yakin untuk Indonesia bisa bangkit kembali setelah pandemi, setelah menghadapi pandemi ini, maka perlu ada kerjasama, perlu ada persatuan dan kesatuan dari berbagai insan bangsa. Dan di antara insan bangsa itu, di antara elemen, di antara komponen bangsa yang diperlukan untuk kita bisa bangkit kembali, itu adalah para diaspora. Saya yakin ada peran yang dapat dimainkan oleh para diaspora di dalam kebangkitan kembali bangsa Indonesia. Melalui CID-6 ini, kita akan menyajikan upaya untuk connecting the dots antara para diaspora dengan para pemangku kebijakan di Indonesia maupun dengan publik di tanah air melalui berbagai acara. Baik itu seminar yang impactful, baik itu open forum yang interaktif, baik itu diaspora showcase yang akan melihat apa saja yang telah dilakukan oleh diaspora Indonesia di banca negara maupun musik yang membangkitkan semangat menggelorakan kecintaan para diaspora kepada negara dan bangsanya. Jadi melalui CID-6 ini, kita berusaha untuk mengatakan, kita ingin mengatakan bahwa diaspora itu bukanlah brain drain untuk Indonesia, tetapi melainkan adalah brain gain. Oleh karena itu, kami berharap agar pemerintah dan para stakeholders lainnya terus berupaya untuk memberdayakan para diaspora di dalam pembangunan bangsa. Ketika diaspora diberdayakan, ketika diaspora itu berdaya, maka kita akan melihat banyak kemajuan yang dapat dicapai suatu negara. Kita bisa melihat pengalaman dari India, dari China, dari Rwanda, dari Ethiopia, dan dari banyak-banyak negara lainnya, di mana diaspora yang diberdayakan maka menjadi diaspora yang berkontribusi kepada pembangunan bangsa dan negaranya mereka. Oleh karena itu, pada akhirul kalam, pada akhir kata, saya hanya ingin mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi lebih kuat dengan bersatunya berbagai elemen bangsa. Post-COVID-19, pandemi COVID-19 ini memberikan kesempatan untuk itu. Dan karenanya saya yakin ya, kita bisa bersatu, kita bisa menjadi lebih baik. Dan saya lihat di situ diaspora juga ada tempatnya. Jadi dengan demikian, saya ingin katakan, a stronger Indonesia with diaspora. Salam diaspora.